terkait apa Pak Dokter Lipa yang katanya dijemput paksa Pak, itu seperti apa Pak? Sedikit Pak, tadi kita sedikit lagi Pak, konfirmasi sebentar Pak. Kita bedakan laporan Saudari K tentang pencemaran nama baik. Okay. Ya. Saudari J itu dengan LP tanggal 9 kemarin. Tentang illegal action dan juga penghilangan barang bukti. Apa yang dihilangkan oleh yang bersangkutan? Ada barang bukti kasus yang di Saudari K yang melaporkan pada saat itu. Ya. Kemudian itu yang kemudian diambil oleh yang bersangkutan. Ya, illegal action dan juga dihilangkan barang bukti tersebut. Nah, ini yang kemudian kemarin sudah kita ke kediamannya. Ya, tanggal 7 jam 7 pagi kemarin dan sudah sampaikan untuk mau kooperatif. Tetapi yang bersangkutan tidak mau, harus lengkap surat-suratnya lengkap. Sehingga jam 12 kita lengkap dengan membawa surat panggilan. Kita bacakan. Ada videonya kan sudah. Ya. Ya, dibacakan resmi. Jadi tidak ada upaya paksa penangkapan yang kita lakukan. Berarti, yang bersangkutan memang sempat melawan, tapi kita jelaskan yang kita bawa ke sini tidak apa. Sekarang sudah kita jadikan tersangka, sudah kita. Pak, tapi itu kan bisa dibilang sang istri juga mempost di sosial media mengatakan bahwasanya koalisi tidak. Nanti kita akan dalami semuanya. Okay. Ya, oke. Okay. Sekarang posisi ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Sudah kita lakukan, sudah tersangka dan sudah kita bawa penahanan. Ya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Istri.